Tak golah lagi kan? Ya, okey golah. Apa? Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang berbahagia Datin Malihan binti Datuk Mustafa, guru besar SK Seri Bonus. Yang berusaha Encik Mazirul bin Haji Muhammad Mohayudin, guru penolong kanan hal ehwal murid. Puan Mimi Saliza binti Abdul Rahman, guru penolong kanan co-curriculum. Barisan guru-guru yang berdedikasi, ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Bersyukur kita kehadrat ilahi atas limpah rahmat dan inayahnya, kita masih bernafas di muka bumi ini dan pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama secara maya bagi mengikuti perhimpunan rasmi sekolah pada pagi ini. Seterusnya, bagi memberkati majlis, dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zulkifli bin Sulaiman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tiada nilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai melalui majlis perhimpunan pada pagi ini. Justru itu, berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah apa juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya sains dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu. Kami sedar, kami akur, wabak COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami. Bantulah kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, angkatlah, hapuskanlah wabak ini. Yang Maha Berkuasa. Ya Rabbal Alamin, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami dan negara kami dan seluruh dunia daripada wabak ini. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkanlah mereka yang sedang dirawat. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertumpu semua berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini. Ya Allah, hanya Engkaulah yang Maha Berkuasa. Berilah kami kekuatan, berilah keupayaan kepada kami agar kami dapat menghadapi semua ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan, kelemahan kami, ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian-Mu ini. Semoga semakin kuat keimanan dan ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah.
Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, kami sedar mana yang engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami, Ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu kepada kami. Jentiklah, jentiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri. Semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami ini, Ya Allah. Dekatkanlah hati-hati kami dengan-Mu agar sentiasa beribadah kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kami peluang dan ruang untuk berjemaah di rumah-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perasaan hasad dan kiri, perasaan dendam, perasaan dosa ke sesama kami. Jadilah di sebalik semua musibah ini, agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman dan damai. Selamatkanlah saudara-saudara se-Islam kami, tidak kira di mana tempat ataupun masa mahupun siapa daripada kejahatan dunia Israel. Terangilah hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Limpahilah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Sejahterakanlah kami dunia dan akhirat, Ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala ma'ana wala man yasfa'una shaqiyyan wa tafarraqan wala mahruma. Allahumma ja'al khairal a'malina akhiruhu wa khairan a'malina khawatimuhu wa khairan ayyamina yawmal qaka fihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Encik Mazirul bin Haji Muhammad Mohayuddin selaku guru penolong kanan hal ehwal murid untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datin Malihan binti Datuk Mustafa, Guru Besar SK Seri Bonus. Yang dihormati Puan Mimi Saliza binti Abdul Rahman, Donong Kanan Kurikulum, barisan guru-guru, para ibu bapa serta murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis Cikgu Siti Nur Afizah. Kalau sebelum ni kita duk tengok dekat TV-TV Siti Nur Aliza, Siti Nur Diana, tapi pada pagi ini buat pertama kalinya kita dapat melihat Cikgu Siti Nur Afizah sebagai pengerusi majlis kita pada pagi ini. Terima kasih Cikgu Siti Nur Afizah selaku pengerusi majlis pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi ini dapat sama-sama kita berada sekali lagi di majlis perhimpunan rasmi sekolah dalam talian dalam keadaan yang aman dan damai. Alhamdulillah juga kita juga diberi kesihatan yang baik pada hari ini untuk terus menikmati kehidupan pada hari ini. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang berada dalam talian pada pagi ini, hadir untuk majlis pembunan rasmi sekolah. Jadi apabila kita berada dalam majlis pembunan rasmi pada pagi ini, bermakna murid-murid yang berada pada pagi ini mempunyai satu nilai ataupun hati yang cintakan sekolah, sayangkan sekolah. Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah dan syabas juga kepada murid-murid yang terus mengikuti PDPR pada setiap hari tanpa ponteng, terus mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh guru-guru
dan sekali, dan juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga dalam pentadsiran pertengahan tahun online yang lepas. Kita telah mendapat nama senarai nama-nama murid yang telah mendapat tempat pertama, tempat kedua dan ketiga dalam pentadsiran itu, dan insya-Allah kita akan berikan hadiah-hadiah seperti yang dijanjikan nanti. Jadi kita berharap sekolah dapat dibuka nanti dan segala janji-janji untuk kita memberi hadiah kepada murid yang mendapat tempat pertama, kedua dan ketiga, subjek-subjek terbaik ini akan kita laksanakan nanti insya-Allah. Perkara yang kedua, pada pagi ini juga saya ingin mengingatkan kepada murid-murid dan juga kepada semua yang berada dalam pimpinan pada pagi ini untuk kita sama-sama menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Walaupun bermulanya pada dua hari lepas diumumkan kita boleh pergi makan di kedai, semua sektor-sektor ekonomi telah pun dibuka dan keadaan di Kuala Lumpur sekarang ni seperti biasa balik dah. Jalan pun dah jam, dah ramai orang. Walaupun kenapa kita mesti beringat bahawa kesihatan dan keselamatan diri kita perlu dijaga. Saya agak sedih apabila setiap minggu saya mendapat berita, mendapat makluman ada di kalangan murid-murid kita yang positif COVID. Ada juga di kalangan ibu bapa murid-murid yang positif COVID. Jadi berita ini amat menyedihkan kami para guru, kerana walaupun kita tidak dapat berdekatan, bersemuka pada ketika ini, tetapi berita-berita ini amat menyedihkan. Jadi pada pagi ini saya ingin mengajak semua untuk kita sama-sama lagi berdoa, walaupun tadi kita telah pun berdoa, supaya kesihatan dan keselamatan diri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berikanlah kesembuhan kepada anak-anak murid kami, keluarga anak-anak murid kami, saudara-saudara kami dan seluruh warga sekolah ini tanpa mengira agama dan mangsa yang dijangkiti wabak COVID-19 walau di mana kami berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lindungilah keselamatan dan keamanan negara kami. Engkau peliharalah kesihatan dan kejahteraan hidup kami. Engkau lenyapkanlah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau yang mempunyai segala kepujian. Engkau yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Kepada Engkau lah kembali segala urusan. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Perkara yang ketiga yang saya nak sampaikan pada pagi ini, saya bagi pihak mewakili pentadbir sekolah SK Slibonus dan seluruh warga bersama dengan semua guru-guru ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sering kali memberi dorongan juga galakan kepada murid-murid untuk terus mengikuti program-program dan majlis-majlis yang dijalankan oleh sekolah. Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kami faham dalam keadaan ekonomi yang terjejas ini, tetapi pengorbanan daripada ibu bapa ini amat kami hargai dan sanjungi. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi galakan terus kepada anak-anak untuk mengikuti kelas-kelas PDPR dan majlis-majlis yang telah sekolah jalankan. Seterusnya, saya ingin maklumkan kepada murid-murid yang mana di bulan kemerdekaan ini beberapa panitia telah menyediakan beberapa pertandingan ataupun program untuk kita menyertainya. Jadi saya galakkan kepada murid-murid supaya menyertai program-program ini bagi menyemarakkan bulan kemerdekaan peringkat sekolah kita pada tahun ini. Walaupun kita tak dapat menyanyi lagu Neraku bersama-sama, tak dapat hias sekolah dengan bendera-bendera, kita tak dapat mengibar bendera-bendera di sekolah, tetapi program-program yang dijalankan oleh panitia-panitia, saya rasa program-program yang menarik.
Bermulanya pada minggu ini saya difahamkan panitia Bahasa Melayu yang menjalankan pertandingan sajak dan juga menulis esei. Manakala pada minggu hadapan panitia sejarah dan juga panitia moral yang menjalankan pertandingan kuis. Pada minggu seterusnya panitia Bahasa Inggeris yang menjalankan pertandingan fashion show dan juga storytelling. Jadi ini satu pertandingan yang menarik. Saya rasa ramai yang akan menyertai pertandingan ini, fashion show dengan pakaian-pakaian kemasaan. Kemudian panitia muzik dengan pertandingan nyanyian lagu kemerdekaan. Dan ada juga pertandingan memasak untuk guru-guru. Tetapi di sini saya sarankan untuk pertandingan memasak ni kita buka kepada semua, kepada ibu-ibu, kepada bapa-bapa untuk menyertai pertandingan memasak makanan kemasaan ni, insyaAllah. Jadi nanti saya harap kerana pertandingan ini dianjurkan oleh Badan Kebajikan Guru dan Staf Sekolah. Jadi saya harap nanti kita boleh wawarkan kepada ibu bapa untuk menyertai pertandingan ini, lawan dengan cikgu-cikgu, tengok siapa yang masak sedap. Kan? InsyaAllah. Jadi kita menyemarakkanlah bulan kemerdekaan ini dengan program-program dan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh panitia media yang diuruskan oleh cikgu-cikgu ni. Jadi saya harap pada bulan kemerdekaan ini sehingga 16 hari bulan September kita semarakkan bulan kemerdekaan ini dengan seronoknya sekali, walaupun kita tak dapat bersemuka seperti biasa. Dan pada sebelum saya berakhir ucapan saya pada pagi ini, sebenarnya pada hari ini ada kejutan. Kalau dulu kalau kita tengok Akademi Fantasia ada kejutan-kejutan, tapi dalam majlis perhimpunan rasmi pada hari ini ada kejutan. Tak seperti sebelum-sebelum ni. Jadi pada hari ini ada dua orang artis yang akan bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Jadi sekejap lagi murid-murid dapat melihat dua orang artis ini adalah benda-benda yang akan mereka buat nanti, yang akan mereka persembahkan untuk murid-murid, guru-guru dan juga ibu bapa, supaya rindu tu hilang sikit, kan. Jadi saya tak nak sebut siapa artis tu, nanti kita akan lihat sendiri di selepas saya bucak ni. Semuanya ternanti-nanti. Jadi saya harap itu saja yang saya dapat sampaikan pada ini, dan insyaAllah kita dapat bertemu lagi pada perhimpunan rasmi pada minggu hadapan. Dan sebelum saya serahkan kepada artis untuk persembahan seterusnya, saya nak maklumkan juga dua orang artis yang bersama-sama kita ini akan mewakili ke pertandingan dendang syair peringkat antarabangsa. Jadi saya akan teruskan dengan majlis seterusnya, dan saya minta maaf kepada cikgu-cikgu yang ada kelas pada pukul 8 pada pagi ini, kerana hari ini kita ada mengambil masa sikit untuk hiburan dan juga tatapan semua murid-murid, ibu bapa dan juga guru-guru. Jadi itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan 8 57 perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Bangkit semua demi negara selamanya, kita merdeka. Sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia ku, tanah airku. Sayangi Malaysia ku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Bangunlah, buat baru semula. Percayalah, hari ini kita punya. Kita punya.
anakku, gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Ini kita punya. Sajak pewaris aman, karya Razali Muhammad Yusuf. Di atas ukiran negara ini, kami pewaris amanah dan pengukir wawasan, berdiri teguh dan kukuh, merentang tegar dan gentar, membenteng tepi mahligai. Dari lolongan biadab dan pebukikan sebab, biar warna, biar jantung, biar denyut dan degup jantung di warna tanah kerahan ini berkibar megah di bawah bendera kerama, di mana bertanda di situ kesetiaan dijunjung. Di sini sejarah terbina dari ilinangan darah dan air mata. Di sini jantung bergegar dari semangat dan jiwa yang gentar. Di sini meruah terpelihara dari seruhan budaya, adat dan agama. Babai aur dengan tepi, pada pasir dengan pantai, pada topi dengan sipar.
begitulah kami menyalakan bara perjuangan. Moga berdiri pencakar langitmu, membuat luka dan kecamuk jiwa, menitik kemesraan, menolak curiga. Demi sebuah tamadun peradaban, negara berdaulat. Inilah berjuang tanda negara, lambang kebanggaan tanah merdeka. Inilah untaian bangsa, lambang keharmonian rakyat Malaysia. Inilah episod cinta, perkongsian rakyat pelbagai budaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Pada pagi ini saya akan mendendangkan sebuah syair yang bertajuk Syair Bersatulah Malaysia, irama Tok Kenali. Adanya bumi tanah melawan penjajah, kini tersemat dalam sejarah. Pemuda-pemudi elok pekerti, janganlah sombong meninggi diri. Berbagai kaum saling hormati untuk terus bersatu hati. Bersatu semua pada negara, usah sengketa, sesamalah kita. Kedaulatan negara harus dijaga, tanah Malaysia terus terbela. Anaklah anak yang bijak pandai, janganlah lemah dan jangan lalai. Menabur budi bakti di semai untuk Malaysia yang aman damai. Bertuahku hidup di tanah Malaysia, hidupku untuk nusa dan milik bangsa. Cintakan negara tidak terkira, di sini bersumpah tak ada
bersatu masyarakat jadi pemangkin. Tidak sefahaman robohnya mungkin. Majukan diri terus dipimpin dengan ingatan Malaysia prihatin. Sekian, terima kasih.